Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak membantah soal video viral yang memperlihatkan keluarga Brigadir J sedang senang-senang usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Kamarudin, video tersebut hanyalah ajang makan bersama sebelum keluarga mendiang Brigadir J pulang ke rumah mereka di Jambi. Kamarudin menegaskan bahwa acara tersebut memang benar adanya. Tapi, kata dia, itu hanya acara makan bersama yang diadakan di kawasan Jakarta Pusat. Itu peristiwa makan malam di restoran Sipirni di Tondi Cempaka Putih Jakarta Pusat, acara perpisahan dan menghibur para saksi dari Jambi sebelum pulang, ujar Kamarudin mengutip Tribun Tangerang pada Minggu, 6 November 2022. Sebelumnya, seluruh keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah memberikan kesaksian dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan tetapi, setelah mereka memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim, keluarga Brigadir J tampak bersenang-senang bersama dengan kuasa hukumnya, Kamarudin Simanjuntak. Aksi mereka bersenang-senang di sebuah ruangan tersebut sempat viral di media sosial. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!